bola melewati dua orang pemain, hasil diantisipasi dengan baik nomor punggung 17 Enrico, terjatuh Enrico. Uding Meong tidak berhasil. Uding, pelanggaran terjadi, berbahaya ini Bu. Nomor punggung 7 terjatuh, kita saksikan Anhar dapat teguran dari wasit yang Ihwal dan kaki kanan arahkan bola ke mulut gawang, berbahaya para penonton. Uding Meong nomor punggung 12 beruntung, pemain belakang masih dapat mengantisipasi dengan baik, berhasil dipetik bola di udara Bung. Punggung 23 Nawir, yang mana kita ulas tadi, Nawir ini salah seorang pemain Liga 2 celah masing-masing ya. Namun perlu diingat bahwa di menit-menit awal adalah salah satu menit krusial, dan saya pikir ini kehati-hatian bagi kedua tim untuk bertanding di sore hari ini sehingga jalannya pertandingan masih sedang-sedang saja Bung, saya pikir. Ya, kita berharap di menit-menit selanjutnya. Sementara kita saksikan bola masih keluar yang dilakukan Pak Kengkeng. Namun lagi-lagi gagal di kaki nomor punggung 3 Ihwan. Amsar kini menguasai bola. Nawir cukup lincah pemain yang satu ini. Nawir nomor punggung 23 ya, tendangan dengan kaki kanan tidak jelas. Tim kesebelasan yang berlaga di sore hari ini berhati-hati, kita saksikan parang ke dalam. Nomor punggung 5 kini kuasai bola. Ihwal berbahaya, beruntung nomor lihat rekannya Nawir nomor punggung 23 arahkan ke sektor kiri, namun berhasil diblok dengan sempurna. Cukup hati-hati kedua kesebelasan yang berlaga di parang ke dalam, sudah dilakukan pendek saja maksudnya, dapat diantisipasi dengan baik ya sama nomor punggung 7 Anhar. Nomor punggung 5 kini Ihwal ya sama nomor punggung 2 Anhar, namun berhasil dipotong nomor punggung 22 pemain tengah yang dimiliki Mateng Renaldi. Dengan kaki kiri arahkan ke sektor kanan sambil melihat rekannya pada siapa bola yang akan dituju, kita saksikan Andi. Karena pertandingan masih berjalan sangat sederhana, saya pikir demikian. Iya benar sekali Bung, cukup hati-hati kedua tim di sore hari ini. Namun kita arahkan lagi pandangan kita ke lapangan pertandingan Bung. Beruntung masih dapat diselamatkan salah seorang pemain belakang Pak Kengkeng. Kembali Pak Kengkeng mencoba membangun sebuah serangan lewat, memberikan umpan yang cukup bebas, kita saksikan nomor punggung 17 dengan kaki kanan, kaki mulut kawan, namun terlampau pelan sehingga untung masih dapat diselamatkan. Tidak cermat kembali nomor punggung 23 Nawir, pemain Liga 2 ini yang memperkuat PS Mateng di sana. Ya, kita kembali lagi ke lapangan pertandingan. Sementara berputar-putar di sana terjatuh, namun bukan merupakan sebuah pelanggaran, gagal lagi serangan
yang dicoba dibangun anak-anak Bakenke. Landas di kaki salah seorang pemain belakang. Anak didiknya di sore hari ini, kembali nomor punggung 14 arahkan ke tengah bola nomor punggung 7 Landam Bumi Melki. Akan pemain inti di kubu Bakenke FC ini. Tino, kerjasama yang cukup baik kita saksikan dulu. Belakang kembali Tino, masih melihat rekannya. Nomor punggung 5 hadapi bola, Iwal masih saling mempelajari, membuka atau membongkar pertahanan yang cukup tangguh sejauh ini. Aryan Nis dan salah seorang pemain mateng Renaldi sepertinya sudah dilakukan, namun kurang cermat nomor punggung 5 jatuh di kaki atau di bawah penguasaan Kengkeng FC. Kembali nomor punggung 24 sebuah peluang lewat sektor kanan. Beruntung penjaga gawang yang dimiliki Bakenkeng. 3 peluang yang tercipta di sore hari ini hampir saja kelola. Enrico berebut bola di sana, kita saksikan nomor punggung 17 pemain Sriwijaya ini. Tidak berhasil melewati. Kembali Tino. Nomor punggung 7 kali ini. Iqbal belakang sejenak, kita saksikan nomor punggung 7 tempat terobosan yang ditunggu. Penjaga gawang luar saksikan, namun lagi-lagi gagal. Pelaksanaan pemain belasan baik yang dilakukan Pres Bateng, salah pengertian rupanya, tidak akurat umpan yang diberikan. Nomor punggung 4 ini Jafar, nomor punggung 3 dan kaki kanan berikan bola maksudnya Udi Meong yang dituju, dapat pengawalan yang cukup ketat kita saksikan sejauh ini. Mateng mencoba membangun sebuah serangan. Punggung 23 kerjasama yang cukup cantik kita saksikan, masih maksudnya namun terlalu kurang keras umpan yang disodorkan sehingga pengantinan penjaga gawang berhasil menyelamatkan gawangnya. Kengkeng kini coba menyusun strategi menyerang sepertinya. Masih mempelajari atau sesekali memancing keluar pertahanan yang cukup ketat yang diperlihatkan. Es Mateng ini pun main PSMS Medan ini. Dua peluang, namun lagi-lagi berhasil diselamatkan. Mateng, nomor punggung 24. Berbahaya, namun beruntung masih dapat diselamatkan.
Orkobun 7 kini. Anhar. Masih Anhar. Tidak cermat Anhar. Kasih antisipasi nomor punggung 22 Renaldi. Tarik ke belakang. Kita saksikan nomor punggung 6 Halik dengan kaki kanan berikan maksudnya ke mulut gawang. Pelanggaran. Umpannya cukup cantik kita saksikan. Dengan gawang kali ini. Melki. Rebut bola di sana kita saksikan. Berbahaya memasuki jantung pertahanan Mateng. Apa di rebut bola? Ini yang berbahaya. Nomor punggung 12. Enrico nomor punggung 17 kerjasama dengan cantik kita saksikan. Masih yang cukup cantik kita saksikan. Kaki kiri saya. Cukup cantik kita saksikan memasuki jantung pertahanan. Lagi-lagi berhasil diselamatkan. Melki kini nomor punggung 2 tarik ke belakang Jafar. Cukup menegangkan kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Kurang cermat umpan yang dilakukan, namun berhasil. Masih Raju mencari rekannya di sisi kiri. Dan cermat umpan yang diberikan. Satu di kaki Munawir. Batul. Jatuh. Umpan cukup cantik kita saksikan, namun lagi-lagi hasil diantisipasi dengan baik sebesar kembali. Lagi-lagi peluang dimiliki Bakenga. Enrico Satriadi. Pemain Sriwijaya ini mendapatkan peluang berkali-kali, namun lagi-lagi berhasil digagalkan. Bahkan jatuh bangun. Kita saksikan di lapangan pertandingan kali ini. Nomor punggung 23 Munawir arahkan maksudnya ke sektor kanan. Umpan yang cukup manja tentunya kita saksikan. Namun sepertinya kurang tenang ini Bung Ibsar Ismail. Ya, semakin tinggi jalan tensi jalannya pertandingan di sore hari ini. Sebuah umpan tarik yang disambung oleh sebuah heading, namun ya di sektor depan tentu yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tidak mampu dimanfaatkan. Kedudukan masih 0-0 pun ya, saya pikir saat ini sudah memasuki menit ke 30, jalan 30 menit. Kedua tim bertanding masih memperlihatkan permainan yang cukup menarik sehingga jalannya pertandingan semakin ketat. Ya, mungkin ini kedua atau peluang kedua yang dimiliki Mateng Nunggu. Namun kita akan lagi sebuah umpan yang masih dapat diantisipasi dengan baik salah seorang pemain Mamuju Tengah ini. Kembali nomor punggung 17 Enrico. Nomor punggung 5 hasil diantisipasi dengan baik. Apa yang terjadi? Masih Ihwal melebar dia. Cukup santai kita saksikan. Umpan yang cukup cantik diperlihatkan Enrico. Nomor punggung 13. Ayo kali ini sekali kita saksikan para pemain lontong lagi menasang.
Melki lebar dia sisi kanan, nomor punggung 5 umpan datar yang diberikan, nomor punggung 7 kuasai bola, Har melebar lagi di sisi kiri. Randy Edi, mantan pemain Kalteng Putra. Melki nomor punggung 14, Har lagi-lagi berhasil dicuri bola dari kaki yang Har. Sebuah peluang lagi dimiliki, kali ini nomor punggung 23, Andri Nawi. Lebar di sisi kanan, berbahaya. Sebuah umpan yang cukup cantik kita saksikan, Enrico. Liuk-liuk Enrico namun hasil diantisipasi dengan baik. U15 kini lebar. Kita saksikan dibayangi tetap nomor punggung 19 pemain yang cukup jangkung di barisan belakang Bakengkeng FC ini dengan kaki kiri. Arahkan bola ke mulut gawang, maksudnya tidak cermat umpan yang dilakukan. Kembali nomor punggung 17, Rico. Nomor punggung 3 kali ini belakang dia, nomor punggung 23, Nawir. Hasil dicuri bola namun kembali dapat digagalkan. Nawir terjatuh, Nawir kita saksikan. Yo nomor 14 di Meong kini kuasai bola. Si Uding umpan 1-2 yang diperlihatkan. Bola peluang lagi-lagi berhasil di Iwan. Tidak jelas umpan yang dilakukan Iwan. Beruntung berhasil direbut kembali lewat kaki nomor punggung 22, Renaldi. Masih Renaldi. Nawir lebar dia. Dengan kaki kanan, kaki mulut gawang. Terjatuh kita saksi. Ya sama yang cukup cantik sejauh ini kita saksikan, Enrico. Cantik sekali lebar dia di sisi kiri nomor punggung 19. Satu bulu gawang, kepada siapa bola yang akan diberikan? Nomor punggung 17, Enrico. Ya sama nomor punggung 7. Cukup lemah tendangan yang dilakukan Tino. Apa yang akan terjadi, saudara penonton? Sebuah peluang dimiliki Enrico nomor 17, namun tidak kembali pandangan kita ke lapangan pertandingan para penonton. Nawir nomor punggung 23 tidak jelas atau terlambat. 5 satu di kaki Japa, nomor punggung 3 cukup tenang. Japa ini lebar dia dengan kaki kiri, umpan yang cukup cantik kita saksikan, berhasilkan direbut bola. Hasilkan
ini. Ini bola berada di bawah penguasaan bawah pertama maksud kami. Belum lagi dimiliki nomor punggung 15. Namun tak menantikan dengan kaki kiri. Angkat di belakang. Bahaya namun penjaga gawang. Kikop babak kedua beberapa detik yang lalu telah dimulai dan tadi nomor 24 center back yang dimiliki oleh Pavinci itu hasil sendiri sebuah hari sebuah pelanggaran. Yeah.
kaki kita. Keren.
Thank you.
skala turun untuk esok edisi 6 Januari 2020 di mana PS Timuku akan berhadapan Garuda Kaluku di mana PS Timuku akan dapat bersorak di perkuat 3 pemain dari Liga di antaranya pemain Persiba Balikpapan dan Persiksi. Mari kita lanjutkan pertandingan yang cukup seru di edisi esok 6 Januari 2020. Kita saksikan kedua asing kesebelasan mana sore hari ini KGSL berhasil mengalahkan lawannya Matung dengan skor 1-0 lewat kaki nomor 18 Tino. Seperti kejadian kita saksikan juga pemain yang terkena akumulasi